Baru-baru ini beredar video pernikahan yang mempelai pria dan wanitanya tinggal berdekatan. Pengantin wanita merupakan tetangga dari pengantin pria dan rumahnya berada di sebelahnya. Jadi, hanya berbatasan dinding atau tembok rumah. Cukup satu langkah sudah memasuki area halaman rumah pengantin. Video pernikahan yang diketahui di Madura, Jawa Timur ini pun dibagikan oleh akun TikTok @aulia_muslimah_wedding dan viral. Hingga Minggu tanggal 28 November tahun 2021 malam, video tersebut telah dilihat lebih dari 100.000 pengguna. Kemudian, disukai lebih dari 4.000 pengguna. Beragam komentar pun disampaikan warganet. Cerita pengantin yang menikah dengan tetangga sendiri saat dikonfirmasi Tribunnews.com, para pengantin yang menikah itu bernama Taufik dan Dewi. Keduanya tinggal di wilayah Madura, Provinsi Jawa Timur. Menurut Vina Aulia, pengunggah video pernikahan Taufik dan Dewi, pengantin tinggal bersebelahan. Kemudian, hanya terhalang dinding dan cukup satu langkah untuk memasuki area rumah satu sama lain. Rumahnya cuma beda satu tembok saja, katanya kepada Tribunnews.com, Minggu, tanggal 28 November tahun 2021. Lebih lanjut, Vina menjelaskan acara pernikahan yang digelar dijadikan satu. Halaman rumahnya jadi satu, acara digelar jadi satu juga, ucap perempuan yang juga bekerja sebagai make up artis, Mua. Mulai akad, lamaran, resepsi, dan unduh mantu, lanjutnya. Berdasarkan keterangan Vina, mempelai pria dan wanita masih memiliki hubungan keluarga. Sehingga, selain sebagai tetangga keduanya diketahui juga sepupuan. Vina mengaku baru kali ini menerima pekerjaan dari klien yang ternyata rumah mempelai pria dan perempuannya sangat dekat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!